Awal seputar Bandung malam dengan informasi pertama, pemirsa, banjir bandang dari Sungai Cidadap Kamis petang merendam 3 desa yang ada di Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Kurang lebih 15 kakak diungsikan akibat terendam banjir. Detik-detik banjir bandang pun terekam kamera warga. Inilah video amatir yang direkam oleh warga. Terlihat luapan banjir bandang Sungai Cidadap melimpas desa-desa yang ada di bibir sungai. Sebanyak 3 desa yakni Desa Gunung Halu, Sirnajaya, dan Bunijaya, Kamis petang terendam banjir bandang Sungai Cidadap Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 15 kepala keluarga diungsikan karena terdampak banjir bandang. Saat dikonfirmasi Kamis malam, Camat Gunung Halu, Hari Mustika, beserta petugas kepolisian, BPBD, dan Tagana Kabupaten Bandung Barat mengungkapkan jika pihaknya berupaya melakukan pendataan di tempat kejadian. Hari ini kita melaporkan adanya terjadi luapan air di Gunung Cidadap yang menyebabkan beberapa bangunan tergenang dan beberapa sawah tergenang. Tiga desa, itu Desa Gunung Halu, Desa Sirnajaya, dan Desa Bunijaya. Jumlah kakak yang terdampak 15 kakak dan 137 jiwa, karena di dalamnya 137 itu karena ada satu pondok pesantren juga yang terkena. Dari laporan sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari 3 desa, sekitar 15 kepala keluarga telah diungsikan. Namun pendataan telah dilanjutkan Jumat pagi sekaligus membersihkan rumah-rumah warga yang terdampak. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.